dipersembahkan oleh BRI Syariah. Ada nggak kendala-kendala dalam melakukan bisnis travel, apalagi travel umroh, haji gitu kan ya? Yeah. Itu kan ya orang ngikutin mungkin karena seorang Sahrul Gunawan juga gitu kan, quote-unquote selebriti gitu. Ya. Ada nggak hal-hal yang bertentangan mungkin ya kali ya dengan dunia selebriti, dengan dunia ini travel umroh haji yang mohon maaf harus kelihatannya kan religius banget gitu. kelihatannya nggak harusnya ya emang harusnya itu. Ya. Nah itu tapi kan dunia selebriti, dunia travel umroh haji, bisnis yang menurut saya bisnis yang sangat spiritualitasnya tinggi sekali gitu. Nah itu ada pertentangan nggak? Ini merupakan jawaban dari doa saya, ya, karena waktu itu masih bujangan, uang berlimpah, ya, popularitas. Okay. Karena sebingung juga gitu, karena saya senang gitu dengan berbagai kenikmatan itu, tapi saya nggak bahagia gitu. Ketika off syuting waktu itu kan masih program weekly, tapi saya sudah 2-3 judul gitu. Itu ada masa yang dimana saya pengen break gitu, itu saya pelampiasan saya gitu, saya ingin break itu dengan umroh gitu. Jadi waktu itu pertama kali saya ke Tanah Suci dan saya mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan, tapi saya merasa nikmat gitu ya. Saya bisa curhat apapun ya sama Allah. Saya tidak takut untuk menceritakan apapun ya kalau ke orang-orang itu kan pasti ya bisa bocor kemana-mana gitu dan hanya sementara gitu rasa puas dari segala permasalahan kita. Mulai tuh bisa setahun tuh bisa 3 kali saya untuk umroh ya. Ada yang enak, ada yang tidak, ada yang melebihi ekspektasi gitu ya perjalanannya itu, sehingga saya mendapatkan pelajaran kok enak ya gitu rasanya. Menyenangkan kalau saya bisa sering nemenin jamaah. Dan saya doa di Multajam sama Allah, ya Allah, saya pengen punya travel gitu ya. Saya pengen sering bolak-balik ke sini gitu. Untuk bisa dekat denganmu ya Allah gitu. Ya alhamdulillah diijabah di 2005 terbentuklah travel ini dan saya baru tahu gitu jawabannya ternyata kalau orang belajar sekali dua kali itu udah pinter, kalau saya harus terus gitu kan supaya pinter gitu, karena nggak pinter-pinter. Ini merupakan media buat saya belajar ya. Yang awalnya saya ditipu terus sama staff gitu kan. 3 tahun pertama adalah masa-masa yang saya nggak tahu apa-apa ya, karena saya buta di dunia bisnis. Seorang Sahrul Gunawan nggak ngerti. Iya saya nggak ngerti. Saya punya tempat gitu, gitu ya. Ada aset gitu, terus kemudian saya hire orang-orang, tapi ternyata ya saya dibohongin terus gitu ya. Tapi ya itulah, belajar itu emang mahal ya. Setelah 3 tahun itu saya handle sendiri sampai dengan saat ini saya tahu perkembangannya. Ya ternyata ini potensial gitu. Sampai kiamat ya orang pasti butuh. Tetap pergi ke Tanah Suci. Ingin melaksanakan rukun Islam. Gitu. Minimal umroh, saya kira dunia akhirat saya bisa dapat di bisnis ini gitu. Jadi saya akan terus menjaga ini, saya tidak tergoda untuk kemudian menjadikan ini jadi second line saya gitu ya. Karena bagi saya ini amanah gitu, ini amanah saya harus jaga dan ini benar-benar pembelajaran bagi saya tidak hanya dari sisi uang saja ya, gitu. Karena saya bisa belajar bagaimana bisa humble sama orang lain, bagaimana saya bisa melepas pakaian saya ketika saya harus melayani mereka, gitu. Dan saya harus menurunkan ego saya, gitu ya. Di situ saya mendapatkan pembelajaran yang sangat besar, gitu ya.
Itu artinya suatu hari Sahrul Gunawan akan meninggalkan dunia sebagai apa, entertainer atau selebriti gitu. Menjadi pembimbing umroh dan haji saja. Menjadi mutawif. Menjadi mutawif. Saya kira itu sudah jadi jiwa ya. Sudah menyatu dalam tubuh saya. Separuh jiwa saya ini adalah seniman ya. Dan saya tidak ingin melepaskan itu. Ada kegelisahan-kegelisahan sebetulnya sebelumnya ya, ketika kemudian kesenimanan saya ini akan dibeli gitu dengan partai lah atau apalah, calon bupati, calon wali kota dan segala macam. Enggak ya sampai sekarang ya? Alhamdulillah enggak. Ini kalau saya mau terima ini 10M di depan mata saya gitu waktu itu. Tapi saya ingin tetap konsisten bahwa ini belum apa-apa gitu. Ini belum 10 tahun, belum, masih berproses gitu, dan masih banyak hal yang ingin saya lakukan. Saya banyak berimprovisasi juga di sini, tidak hanya improvisasi nyanyi, apa improvisasi nyanyi. Tapi improvisasi dalam hal bisnis juga ya, bagaimana saya bisa menggrab banyak masyarakat ya, dan membuka wawasan mereka gitu, bahwa umroh itu bukan hanya milik orang-orang kaya saja, tapi juga milik semuanya gitu. Ya, orang yang biasa-biasa aja bisa ya. Betul. Jadi tugas saya adalah memotivasi mereka ya. Ya memang kalau secara bisnis semakin banyak yang teraih gitu ya, semakin tinggi omset gitu kan. Tapi sebetulnya ada sesuatu juga pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa saya menawarkan media-media kepada mereka untuk ayo umroh yuk gitu. Jangan dijadikan ini sebuah beban gitu. Alternatifnya itu saya membuat sebuah koperasi dan ini kita tawarkan kepada mereka semuanya. Waduh, kayaknya saya kalau misalnya kayaknya kalau di atas 20 juta berat gitu. Tapi ketika ditawarkan 200 ribu bisa umroh misalnya, tagline-nya gitu ya. Ya mereka berbondong-bondong untuk masuk. Tapi ketika udah nyangkut 200 ribu, percaya atau tidak, 3 bulan mereka bisa umroh kok gitu. Oh iya. Gitu artinya. Wah, itu luar biasa. Ya ketika kita menyerahkan sesuatu di jalan Allah, ya, kepada Allah gitu ya. Pasti Allah juga akan cukupi gitu. Iya. Kalau ada jamaah saya misalnya di bus gitu manggil, "Ustaz Sahrul," saya enggak mau nengok begitu mereka bilang, "Pak Sahrul, ada Sahrul," saya pasti nengok gitu. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.